الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملانا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم احيكم بتحية الاسلاميه تحيات طيبات مباركة تحيات من عند الله تحيات أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunianya Pada kesempatan yang indah ini di sore hari ini kita dihimpun kembali oleh Allah di majelis ilmu mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita meninggikan derajat kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan duduk kita semua semoga termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam majtama'akum fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah tidak berhimpun satu kaum di satu rumah, di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca Kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam periodisasi, bagaimana dakwah Islam ini ada di Nusantara, saya berharap kita semua. Sudah memasuki dan akan menjadi para pionir di dalam tahapan ketujuh dari dakwah Islam di Nusantara yang luar biasa ini, yang ingin menyimak lengkapnya, apa saja satu sampai tujuhnya ada di dalam ceramah kami di YouTube, bisa di googling yang judulnya kira-kira dekat-dekat itu karena sudah beberapa kali disampaikan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ada gelombang pertama dengan dikirimnya surat Maharaja Sri Indra Warman dari Sriwijaya kepada Sayyidina Muawiyah, kemudian yang lebih terbaca adalah surat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yang menyatakan dari Mahadiraja yang keturunan Seribu Raja, yang permaisurinya juga keturunan Seribu Raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas seribu pulau yang di setiap pulaunya ada seribu gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan seribu sungai, yang tumbuh di sana pohon-pohon gaharu dan cendana yang wangi, yang aromanya bisa tercium dari jarak seribu mil, yang di kandangnya ada seribu gajah, yang di armada perangnya ada seribu kapal, kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja, aku kirimkan kepadamu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan antara kita, maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Singkat cerita, surat ini berbalas, Umar bin Abdul Aziz bukan cuma mengirimkan seorang mu'alim, tapi juga dua orang jariah, budak perempuan, yang satu berkulit hitam, yang satu berkulit putih. Dengan inilah kita bisa mengkonfirmasi surat yang dicantumlah oleh Ibnu Abdirabbi Al-Andalusi dalam Al-Iqdul Farid dan surat yang masih ada di uh, sebuah museum di Inggris ini yang kemudian terkonfirmasi dalam kronik dinasti Tang di Cina yakni bahwa Maharaja Silifosi Silifosi adalah penyebutan Tiongkok untuk Sriwijaya mengirimkan seorang budak berkulit hitam yang merupakan hadiah Raja Arab kepada Kaisar Wu Zetian dari dinasti Tang, Kaisar perempuan Wu dari dinasti Tang. Jadi kronik ini mengkonfirmasi keabsahan cerita bahwa surat dari Maharaja Sri Indrawarman diterima dengan baik oleh Umar bin Abdul Aziz dan berbalas. Meskipun kemudian terjadi kudeta, gitu ya, Sailendra Famsa yang memerintah kemudian didukung oleh dinasti Tang di Cina mengkudeta dinasti Dapuntah yang Sri Jayanaga, keluarga dari Maharaja Indrawarman sehingga Kekuasaan beralih ke keluarga Buddha yang sangat kuat Bukan cuma di Sumatera bahkan juga di Jawa Mereka juga melakukan kudeta pada Keluarga Hindu yang disebut sebagai Sanjaya Wamsa atau Wangsa Sanjaya Sehingga Sailendra Wangsa Berkuasa di Jawa dan Sumatera Termasuk monumennya di Jawa Membangun Borobudur seperti yang kita Saksikan sekarang Kemudian gelombang kedua adalah para sadat Sejak masa Ahmad bin Isa al-Muhajir yang berhijrah dari Baghdad ke Hadramaut kemudian cicit beliau Alwi yang kemudian anak keturunannya menyebar ke arah timur ke berbagai arah sebagian mereka kemudian sampai ke Nusantara. Kemudian keluarga ini yang kemudian disebut sebagai Ba'alawi menjadi tokoh-tokoh dakwah di Nusantara termasuk di antara mereka diambil menantu oleh para raja Nusantara. Kemudian gelombang ketiga, gelombang para panglima perang yang mengamankan samudera ilahi. Samudera ilahi itu sebutan di dalam referensi-referensi abad pertengahan tentang samudera Hindia. Sekarang kita menyebutnya samudera Indonesia atau samudera Hindia itu kan klaim-klaiman. Kalau itu sebutannya benar, samudera ilahi. Memang samudranya siapa lagi kalau bukan samudranya Allah. Samudera ilahi ini kemudian menjadi titik penting karena ketika kaum muslimin berjihad menghadapi pasukan salib maupun pasukan Mongol dari sejak abad ke-11, 12, 13 sampai ke-14, maka kemudian mereka memerlukan kekayaan yang besar untuk membiayai pasukan-pasukan dan jihad visabilillah. Jalur yang memungkinkan untuk mendapatkannya adalah jalur rempah-rempah yang ada di Samudra Ilahi. Dari Maluku, di timur, rempah-rempah itu mengalir ke arah barat melalui Makassar melewati Jepara, kemudian mampir ke Banten, ke Palembang, kemudian ke Malaka, gitu ya, ke Aceh, ke barat terus gitu ya, melalui berbagai jalur, ada yang bergabung dengan rempah-rempah India, gitu ya, melalui kota yang disebut sebagai Gujarat, kemudian masuk ke daratan melalui Persia, kemudian sampai akhirnya tiba di Konstantinopel. Yang ke barat sama melewati daerah yang kemudian ada Pantai Maskat di Oman, kemudian ada Pelabuhan Jeddah, ada Pelabuhan Aden di Teluk Arab, yang kemudian rempah-rempah uh, ini juga mengalir ke utara, baik melalui jalur darat di kafilah-kafilah unta, maupun kemudian melalui jalur laut di Laut Merah, sampai kemudian ke dekat Mesir, dan kemudian mengalir juga ke Konstantinopel. Ya, Konstantinopel menjadi pasar rempah dunia yang bertahan selama berabad-abad, dan di situ meskipun masih dikuasai oleh kekaisaran Romawi Timur tetapi jalur rempah-rempah di selatan di samudra Ilahi diamankan oleh para pelaut muslim oleh para panglima yang kemudian mendirikan pangkalan-pangkalan yang kuat di berbagai pelabuhan bahkan menurut beberapa sumber sampai pangkalan mereka sampai ke Campa yang ada di Kamboja sekarang Dan salah satu pangkalan terkuat untuk mengamankan jalur rempah itu adalah apa yang disebut sebagai Sumokrah Basai oleh ibnu Batutah atau Samudra Pasai dalam pelafalan kita kata Sumatera dalam pelafalan kita hari ini merujuk kepada penyebutan dari ibnu Batutah di dalam kitab Ar-Rihlahnya ketika menyebut Samudra Pasai sebagai Sumatra Pasai Sumatera Pasai ini sebuah negeri yang didirikan oleh seorang panglima laksamana yang kemudian mengamankan jalur perdagangan kemudian menjadi seorang sultan bernama Malik As-Salih teori Senok Hurgron tentang Gujarat sebagai pusat eh, masuknya Islam ke Nusantara gugur dengan keberadaan eh, Samudra Pasai sendiri yang oleh eh, Senok dikatakan Islam masuk pada abad ke-13 dengan kerajaan Samudra Pasai karena secara madhab agama berbeda eh, itu mayoritas penduduknya bermadhab Hanafi sementara Samudra Pasai bermadhab Syafi'i dan gelar-gelar sultan yang dipakai di Samudra Pasai adalah gelar-gelar sultan yang lebih dekat kepada gelar-gelar Mamluki dan Ayubi. Sultan Malik As-Saleh di Ayubi kita kenal ada gitu ya. Al Malik, Sultan Malik Al Kamil gitu ya, Sultan Malik ya, anak-anaknya Salahuddin Al Ayubi gitu ya. Gitu ya ada Al Kamil, ada uh, beberapa yang lain. Kemudian juga dalam Mamluk nama-namanya Sultan dan Malik ini digabung sehingga nama ini di Samudra Pasai sama dengan yang kita temukan di dinasti Ayubi dan dinasti uh, Mamluk yang keduanya juga bermadhab Syafi'i. Jadi ini jejaring laksamana-laksamana yang mengamankan pantai dan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur rempah-rempah. Kemudian gelombang keempat adalah yang sudah sangat terkenal dan nanti ada bahkan pembahasannya khusus di Youtube bisa antum cari dari kami adalah apa yang kemudian sebagai wali songo atau wali sanak atau menurut Pak Damar Sasangka wali sangha gitu ya. Wali yang kemudian menguasai satu wilayah perdikan untuk mengajarkan agama Islam dimulai dari Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan yang datang ke Gresik setelah belajar di Mesir pertama-tama bukan membangun pesantren tetapi membangun bendungan dan mencetak sawah-sawah karena Majapahit sedang krisis pangan berat setelah perang para grek atau perang saudara antara wikramawardana di barat dengan brewirabumi di timur. Ini disusul kemudian oleh generasi berikutnya para ulama yang kemudian sangat serius membidangi bidangnya masing-masing menjawab persoalan umat sehingga dakwah mereka menjadi sangat sukses di Nusantara Dan inilah gelombang keempat salah satu panen besar dari dakwah di nusantara dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mengubah sebuah kemaharajaan Hindu Buddha seperti Majapahit itu dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun convert hampir seluruh penduduknya masuk Islam. Itu prestasi yang sampai sekarang sulit dicari tandingannya. Ini antum bersembilan dikirim ke Tiongkok, coba gitu ya. Dikasih waktu 50 tahun. Itu penting juga itu untuk dicoba. Gelombang keempat. Gelombang kelima adalah jihad Raja-Raja Nusantara. Dari Babulah di Ternate, gitu ya. Alauddin Riayat Syah dilanjutkan oleh Iskandar Muda di Aceh. Pangeran Fatih Yunus atau menurut kepustakaan Jawa disebut Pati Yunus. Pangeran Fatih Yunus yang memimpin armada Demak menggempur kedudukan Portugis di Malaka, Fatahilah yang membebaskan Sunda Kelapa dari cengkraman Portugis sampai kemudian di generasi berikutnya Sultan Agung dari Mataram menyerbu ke Batavia gitu ya menghadapi kongsi dagang terbesar di dunia sepanjang sejarah. Jadi ada yang berusaha mengecilkan peran para pahlawan besar kita dengan mengatakan kita ini cuma dijajah sama sebuah perusahaan. Perusahaan yang bagaimana dulu, kekayaan VOC pada tahun 1637 itu dibandingkan kekayaan 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang ini digabung jadi satu, lebih besar VOC pada tahun 1637. Jadi kalau kemudian Oracle, Google, Microsoft, Petrochina, Saudi Aramco, dan lain sebagainya, 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang digabung jadi satu, dibandingkan dengan kekayaannya VOC tahun 1637, 20 perusahaan terbesar di dunia ini masih kalah. Kita aja sekarang menghadapi Freeport satu aja susah banget itu. Ini menghadapi VOC yang demikian luar biasa besar kekuatannya pada tahun itu. Karyawannya VOC pada tahun 1637 terdiri dari orang dari 41 bangsa. Ini perusahaan multinasional yang luar biasa, 17 heren yang menjadi pemodalnya VOC, itu 12 di antara merekanya adalah Yahudi gitu ya. Itu 17. Heran. Jadi kita ini berhadapan dengan apa kekuatan yang luar biasa ini sejak abad ke-17 dengan yang luar biasa gitu ya. Sampai masa-masa berikutnya termasuk kenapa saya mengangkat satu orang sebenarnya. Ini sebelum cerita gelombang ke-6 adalah gitu ya jejaring ulama dan kebangkitan nasional. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah yang pulang ke Nusantara mendirikan berbagai macam pergerakan menjadi satu titik penting bagi kemudian kebangkitan nasional sampai kemudian ke pergerakan kemerdekaan gitu ya dari Haji Umar Said Cokro Amino atau Ahmad Dahlan gitu ya Syekh Hasim Asyari kemudian juga Agus Salim macam-macam bapak-bapak bangsa ini adalah buah didikan para ulama yang sangat kuat yang mata rantainya dari Syekh Ahmad Khatib ke gurunya Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani ke gurunya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sampai punya kitab khusus kumpulan surat-surat beliau, ngirimin surat ke raja-raja Nusantara untuk menyemangati jihad fisabilillah gitu ya. Jadi itu yang kemudian sangat luar biasa. Ini gelombang ke enam gelombang ke-7 ini yang sering saya katakan adalah pay it forward. Saatnya membayar hutang budi. Kita ini yang datang berdakwah ke Nusantara, ada yang dari Azerbaijan, ada dari Maroko, ada yang dari Palestina. Watifillah kadang-kadang tidak ngeh. Dalam hashtag jutaan orang tidak menyadari. <laughs> Karena jutaan orang tidak menyadari bahwa kita punya monumen persahabatan antara Indonesia dengan dengan Masjidil Aqsa di pantai utara Jawa. Ceritanya ada seorang ulama berasal dari Palestina namanya Maulana Usman Haji itu datang ke Nusantara menjadi direkomendasikan oleh Maulana Ahmad Rahmatullah alaih Sunan Ampel untuk menjadi guru tentara di Majapahit. Maulana Usman Haji ini kemudian dikenal sebagai Sunan Ngudung, yang kemudian menjadi pala, pelatih tentara di Majapahit dan terkonfirmasi dalam pustaka yang disebut sebagai Sejarah Dalam Watu Renggong. Ini pustakanya Kerajaan Gelgel -gel di Karangasem di Bali, yang kemudian di situ mencatat Raja Kresna Kepakisan dari dinasti uh, Watu Renggong ini di, di Gelgel -gel ini berkunjung ke Majapahit, pulangnya dia dihadiahi 60 prajurit terbaik Majapahit. 60 prajurit terbaik Majapahit ini hasil didikan Sunan Mudung dan 60-nya semuanya nyama selam, nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Itulah muslim pertama di Bali itu 60 prajurit yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit karena dia adalah didikan Sunan Mudung, prajurit-prajurit terbaik untuk Raja Raja Bali. Nah, Maulana Osman Haji ini punya anak, namanya Maulana Ja'far Asadik atau saya Ja'far Asadik, asli kelahiran Palestina. Maka ketika kemudian berdakwah, dia diperintahkan ayahnya ke pantai utara mendirikan pangkalan dakwah baru. Daerahnya ditemukan, lalu dia di situ bikin masjid. Karena saking rindunya dengan tanah kelahiran, masjid itu diberi nama sama persis dengan masjid suci ketiga umat Islam yang ada di kota kelahirannya. Nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Cuma di depannya dikasih menara yang cantik mengikuti tradisi setempat dan orang kadang-kadang keliru menganggapnya seperti candi Hindu menara masjid ini. Nah, Masjid Al-Aqsa yang kemudian sekarang disebut Masjid Al-Aqsa Menara itu dibuat di sebuah kota, pada zaman itu kota yang menjadi tanah kelahirannya Maulana Ja'far Sadiq itu dalam berbagai referensi disebut sebagai kota Al-Quds. Kota Al-Quds, Yerusalem atau Baitul Maqdis pada zaman itu lebih dikenal sebagai kota Al-Quds. Maka kota ini diberi nama sama dengan kota tempat kelahiran beliau, diberi nama Quds karena orang Jawa susah mengucapkan qaf apalagi dengan Nyeklo gitu ya. Maka kota ini kemudian dikenal sebagai kota Kudus. Jadi ini adalah monumen yang sangat jelas gitu ya dari uh, persahabatan antara Indonesia dengan dengan apa yang sekarang disebut sebagai Palestina. Karena ini adalah monumen seorang ulama yang berasal dari Palestina yang berdakwah di Nusantara dan sampai sekarang asar dakwahnya tetap terasa keturunan beliau masih menjadi para hamalatul Quran gitu ya kalau antum ke Kudus ada pesantren namanya Yambuul Quran di situ dididik para hufat gitu ya yang pendirinya dulu atau amu asesnya salah satunya adalah Ashe uh, Ratin Haji Asnawi dan Ratin Haji Arnawi ini adalah zuriyah dari Sunan Kudus yang kemudian gitu ya mendirikan madrasah Quran yang sangat kokoh ini di Kota Kudus sampai sekarang menghasilkan hufat-hufat yang luar biasa, gitu ya. Ini asar dakwahnya masih terasa sampai sekarang. Maka tadi saya ingin menyampaikan bahwa kita ini seharusnya sudah pay it forward, sudah harus membalas jasa-jasa yang luar biasa ini. Tadi ada yang dari Maroko, Azerbaijan, ada dari Samarkan. Samarkan itu Maulana Ibrahim As-Samarkandi itu dari Samarkan. Samarkan itu Uzbekistan di dulu wilayah Soviet di Rusia bagian selatan sekarang bernama negara Uzbekistan ada kota namanya Samarkand di situ asal dari Maulana Ibrahim As Samarkandi yang putra putranya juga berdakwah di Jawa di Maulana uh, Ishak bin Ibrahim As Samarkandi kemudian menjadi dokter di kerajaan Belambangan menyembuhkan wabah lalu diambil sebagai menantu menikahi Dewi Skardadu oleh Raja Menak Sembuyu kemudian menurunkan seorang putra namanya Raden Paku atau alias Maulana Ainul Yakin yang kemudian disebut sebagai Sunan Giri dan mendirikan pesantren akbarnya di Gresik. Jadi keterkaitan ini luar biasa, maka ini saatnya kemudian kita hendak gitu ya membayar apa yang kemudian sudah menjadi jasa baik luar biasa dari para ulama yang datang ke Nusantara itu dengan cara ya bukan membayar kepada mereka yang sudah berjasa tapi kepada dunia. Jadi bermula dari sebuah diskusi sekitar tahun 2008 di Masjid Jogokarian. Pada saat itu datang dua ulama dari Palestina, namanya Syekh Abu Bakar Al Awawidah, ketua Robita Ulama Palestina. Waktu itu masih wakil ketua karena ketuanya adalah Dr. Nawaf Atakruri. At ada Dr. Nawaf Atakruri At itu anak kedua saya, saya namai Nawaf, gitu ya. Dr. Nawaf Atakruri, At ketuanya kemudian wakilnya adalah saya dokter Abu Bakar al Awidah. Beliau buta karena pernah e, mengalami siksaan-siksaan yang luar biasa di penjara, penjara Israel. Dan Syekh Abu Bakar al ini sudah difonis oleh pengadilan Zionis gitu ya. Fonis untuk beliau itu penjara 2400 tahun. Gitu ya. Yasin itu penjara 4800 tahun. Gitu. Fonisnya itu ya karena memang geblek ya nggak masuk akal gitu kan jadi di vonis penjara 2400 tahun oleh pengadilan Zionis karena aktivitas beliau dalam perjuangan rakyat Palestina. Nah, kami makan soto. Sehnya ternyata suka makan soto. Gitu ya. Sotonya soto Pak Pono dekat Masjid Jogokarian. Kalau mampir ke Masjid Jogokarian jangan lupa belanja di soto Pak Pono. Sotonya harganya 8.000 rupiah. Nah, kemudian beliau makan soto sama makan lauknya itu tempe menduan. Itu. Jadi kita ngobrol, saya menyampaikan Syekh, menurut berbagai pengamat persoalan Palestina ini tidak akan selesai ya sebelum bangsa Arab bersatu. Saya menyampaikan pernyataan itu. Beliau seperti terkejut langsung, ya seakan menatap saya meskipun beliau tidak bisa melihat, kemudian mengatakan, la wallah ya akhi. bukan, bukan seperti itu. Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah itu memberikan amanah untuk memenangkan agamanya, menjayakan agamanya kepada bangsa-bangsa yang Dia pilih, kepada bangsa-bangsa yang Dia hendak angkat kedudukannya. Dan hampir semua bangsa yang menerima Islam sudah pernah menjadi pengemban amanah itu bangsa Arab mengemban amanah itu di bawah kepemimpinan Rasulullah, Khulafa Rasidin, Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah berpaling, maka Allah mencabut mandat itu dari bangsa Arab. Memberikannya kepada bangsa Persia. Maka kalau antum lihat di masa Daulah Abbasiyah, ini Persianya dominan sekali dari ibu para khalifah, menteri-menteri, bahkan keluarga Baramikah, Al-Barmaki bersaudara, itu jadi perdana menteri sekian generasi ini adalah orang Persia sampai ulama-ulamanya itu semuanya hampir semuanya orang Persia sampai dulu di masa Harun al Rashid itu beliau minta daftar daftar sini ulama disebutkan nama ulama Arab bukan Persia terus sebut nama lagi Arab bukan Persia terus siapa lagi Arab bukan Persia terus siapa lagi Arab bukan Persia Persia terus sampai akhirnya ketemu nama Muhammad bin Idris Asyafi'i syafii gitu al Mutalibi ini Arab Arab kan saudaramu dia dari bani Mutalib enggak dari bani Hashim oh iya alhamdulillah Harun Aras itu sujud syukur ternyata masih ada ulama Arab gitu. saking banyaknya kemudian ulama dari Persia di generasi berikutnya makin banyak lagi nanti ada Imam Al Bukhari gitu ya Imam Muslim bin Hajat itu dari Naisabur gitu ya dari Iran. Kemudian Imam Termiti dari Termit itu dari Persia. Kemudian Imam eh, apa namanya ahli hadis yang lain Nasai. Kemudian ada Imam eh, ya hampir semua nama kotanya itu nama kota-kota di, di Persia. Jadi sekian lama bangsa Persia mengemban amanah. Lalu mereka berpaling maka Allah cabut mandatnya. Ketika Allah cabut mandatnya Allah berikan kepada orang Kurdi namanya Salahuddin al ayubi dan anak-anaknya. Lalu Saudara Ayubi mengemban amanah itu bersama anak-anaknya sampai batas waktu tertentu. Ketika mereka menyimpang lagi, Allah cabut lagi mandatnya. Allah berikan kepada bangsa, bangsa apa ya sebutannya ya, Rusia Selatan. Karena orang-orang Mamluk ini budak-budak dari Rusia Selatan, budak-budak dari Padang Pasir yang kemudian dia menjadi budak di Mesir, kemudian mendirikan persekutuan untuk berkuasa. Ini namanya dinasti Mamluk. Maka di Mamluk itu tidak turun-temurun. Kekuasaan itu diperkilirkan di antara Anggota Dewan Para Budak. Dewan Para Budak. Dari kemudian yang pertama Saifuddin Muntafar Kutus. Namanya saja Kutus. Ini jelas bukan orang Arab. Ini nama dari di Asia Dalam gitu ya di Asia Utara. Kemudian digantikan oleh Ruknuddin Baibars. Namanya saja Baibars. Jelas bukan orang Arab, bukan orang Persia, tapi dari suku di tengah Asia Dalam. Di, kemudian ada Baibars, kemudian ada Kolawun, kemudian ada gitu ya banyak sekali nama-nama yang kemudian sangat sangat kemudian menarik karena mereka berasal dari Asia Dalam. Selesai mereka di India juga ada amanah untuk orang-orang Mughal gitu ya. Mughal ini sebutan Arab untuk Mongol sebenarnya karena mereka keturunan dari Timur. Timur Leng atau Tamerlane Tamerlani kalau bahasa Inggrisnya yang kemudian adalah juga keturunan dari Jenghis Khan. Nah, kemudian ketika menyangka mimpang, Allah Subhanahu wa taala cabut mandatnya Allah berikan kepada bangsa Turki, Muhammad Al-Fatih dan keturunannya. Baru jadi khalifah, siapa? Khalifah pertama Daulah Turki Utsmaniyah? Siapa? Ada yang tahu? Usman Ortokrul pendiri, tapi bukan khalifah. Dia masih seorang gazi, panglima perang. Muhammad Al-Fatih sultan, gazi, tapi belum jadi khalifah. Siapa khalifahnya? Salim, Salim ini cucunya Muhammad Al-Fatih Salim bin Bayazid bin Muhammad bin Murad Bin Bayazid, balik lagi namanya Bin Usman bin Ertugrul, gitu kan? Jadi namanya Salim Ini dia jadi khalifah setelah kemudian menguasai Mekah, Madinah, Mesir sampai ke Tunisia jadi itu diambil alih dari kekuasaan Mamluk yang khalifahnya pada saat itu masih khalifah Abbasiyah yang ditahtakan sebagai bonekanya Mamluk. Kemudian seluruh apa namanya artefak peradaban Islam diangkut, termasuk telapak kaki Rasulullah, pedang Rasulullah, jenggot Rasulullah, gigi Rasulullah wasallam. dulu di Kairo, kemudian diangkut ke Istanbul oleh Salim untuk menjadi pelegitimasi kekuasaannya. Turki mengemban amarah salah satu yang paling lama sampai hampir 400 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut mandatnya dari orang-orang Turki dan sampai sekarang ikhwati fillah rahimakumullah ternyata Allah belum mengamanahkan itu kepada siapapun di antara umat-umat yang telah berislam. Kata Syekh si Abu Bakar Al-Awawida, nah bangsa besar yang belum pernah dapat giliran itu bangsa yang hidungnya pesek gitu ya, kulitnya kecoklatan gitu ya dan Badannya pendek-pendek Saya ini Merasa yuk, 174 itu sudah lumayan Aisyah Abu Bakar al itu tingginya hampir 2 meter Beliau itu gini Jadi yang pendek-pendek Yang kecil-kecil kayak kalian Itu yang belum dapat giliran Jadi salah sekali kalau teman-teman misalnya Berharap Wah nanti yang mimpin peradaban Islam berikutnya adalah Turki Turki itu sudah mantan bro Berharap kepada mantan itu gak enak kepada mantan itu sakit gitu ya. Kayaknya kalau teman-teman mungkin dapat broadcast, sholat, berjamaah di Turki seperti apa, itu hanya momen-momen tertentu. Kalau kita aslinya pergi ke Istanbul, apalagi kota-kota pedesaan, kita akan menemukan Indonesia ini gerakan subuh berjamaahnya jauh lebih keren daripada di Turki. Antum pergi ke Sultan Ahmed yang ada di pusat kota saja, di kota lama gitu ya, itu kalau hari Sabtu, hari Ahad paling dua baris, tiga baris. Mungkin yang ramai ada di Ayub Sultan karena kalau setiap hari Ahad, Sabtu itu membludak peziarah. Ayub Sultan itu masjid di sampingnya ada makam Al ansari radhiyallahu anhu, itu ya sahabat Nabi saw yang gugur dalam upaya pembebasan pertama Konstantinopel pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu gugurnya di situ dimakamkan di, di, pokoknya dia minta dimakamkan di jarak terjauh yang bisa kalian capai dia wasiat sama orang-orang yang kemudian akan memakamkannya, makamkan itu jarak terjauh yang bisa kalian capai di di Konstantinopel. Dan ternyata alhamdulillah sekarang itu ada di dalam kota Istanbul. Nah, masjidnya namanya Masjid Ayub Sultan karena dulu dibangun oleh sultan yang bernama Ayub dari Daulah Usmania. Jadi menyesuaikan Abu Ayub Al-Ansari, makamnya di Ayub Sultan Masjid Ayub Sultan Jami. Suasana di Ayub Sultan itu kayak suasana ziarah wali-wali. Nah, dingin banget gitu. Suasananya itu banyak dikir-dikir, suasana itu banyak kemudian istighosa, suasananya banyak kemudian apa namanya? Oh, suasananya Ayub Sultan begitu. Satu masjid lagi yang perlu disebut di Istanbul adalah Fatih. Fatih ini terletak di distrik Fatih yang kemudian distrik Fatih ini, teman-teman Insya Allah di situ pusat kantor berbagai organisasinya Turki yang lingkup kerjanya internasional, termasuk gitu ya, Insani Yardim Fakfo, IHH, yang beroperasi di 135 negara, itu kantornya di situ kayak satu blok sendiri, satu RT sendiri itu kantornya, kantornya IHA di situ gitu ya. Kemudian suasananya Masjid Fatih itu kayak suasana Masjid Muhammadiyah gitu ya. Enggak banyak dikit-dikit rame-rame tapi banyak orang rapat, musyawarah gitu ya, menyusun rencana-rencana dakwah gitulah anak-anak muda gitu. Itu Masjid Fatih suasana begitu. Nanti mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Kita ke sana tuh belajar, yang namanya calon harus banyak belajar kepada mantan, gitu ya. Supaya tidak mengulangi kesalahan yang yang sama, kan gitu. Jadi calon itu harus banyak belajar kepada mantan. Nah, ini cerita panjang ini apa hubungannya dengan tema kita sang pangeran jadi serat terakhir inilah gitu ya upaya saya ikhtiar saya untuk membangun kesadaran kaum muslimin nusantara seperti amanahnya saya bukar alawidah tadi bahwa barangkali yang ditunggu-tunggu itu kita karena beliau mengatakan juga Dikuatkan oleh Dr. Nawaf Takruri Ketika kami ketemu Istanbul Dua tahun yang lalu Dr. Nawaf Takruri mengatakan Al-Aqsa Bintidharil Aqsa Yang namanya Al-Aqsa itu selalu menunggu Al-Aqsa Al-Aqsa itu artinya Al-Aqsa itu artinya al, al abad Kalau jauh bait Sama dengan Qasi Artinya jauh Al-Aqsa berarti Al-Aba'at, yang lebih jauh. al aqsa ada masjid yang lebih jauh. Subhanallah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladhi barakna haulah. Allah, Maha Suci Dia yang memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad SAW, pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ke masjid yang lebih jauh. Kalau ada masjid yang lebih jauh, berarti ada masjid yang? Yang? Jauh. Kalau perbandingan itu harus senilai. Jauh lebih jauh. Jangan jauh lebih dekat. Enggak. Jauh itu dengan pasangannya dengan lebih jauh. Lebih jauh berarti ada yang masjid yang jauh. Sebagian ulama menafsirkan surah Al Isra ayat 1 ini sekaligus adalah berita gembira bisyarah tentang masjid suci kedua, Masjid Nabawi. Kenapa masjid yang dituju diberi nama Masjid Al-Aqsa, masjid yang lebih jauh? Karena pasti ada Masjid Al-Qasi, masjid yang jauh. Ya, masjid yang jauh dari Mekah itu adalah Masjid Nabawi, yang lebih jauh adalah Masjidil Aqsa, begitu. Nah, kemudian ini Al-Aqsa binti al Aqsa. Al-Aqsa al itu selalu menunggu kepada Al-Aqsa. Kalau tadi Al-Aqsa artinya yang lebih jauh, maka pembebas Al-Aqsa itu catatan sejarahnya selalu lebih jauh. Satu, siapa yang membebaskan Al-Aqsa pertama kali? Dari penjajahan. Namanya muridnya Musa alaihissalam, namanya Yusya bin Nun. Joshua. Tapi bukan yang diobok-obok. Gitu ya. Yusya bin Nun atau dalam Bible disebut sebagai Joshua. Itulah pembebas pertama Masjidil aqsa ketika kemudian diperintahkan tadi ayatnya dia gitu ya, diperintahkan untuk masuk ke Arzul Mukot Dasah di zaman Musa mereka menolak gitu ya, mereka mengatakan ithab antawarob buka fakotila inahahuna kau itu berangkatlah kamu berdua yang Musa bersama Tuhanmu berperanglah kalian berdua kami duduk duduk nunggu di sini itu kan akhirnya kemudian mereka dihukum oleh Allah ya tihuna mereka cuma keliling-keliling nggak -keliling, jelas selama 40 tahun di sekitar daerah yang sekarang disebut sebagai Gurun Sinai Gurun sini mau ke Masjidil Al-Aqsa sudah jauh apa? Dekat. Nah, Tapi cuma muster-muter di situ, enggak Karu karuan Sampai akhirnya Allah membangkitkan Yusya untuk menjadi pemimpin. Dan Yusya ini adalah santrinya Musa yang mendampingi beliau pada saat Musa di Surah Al-Kahfi pergi berguru kepada hamba Allah yang mulia, yaitu Khidir alaihissalam. Yusya kemudian menjadi pemimpin pembebasan Masjidil Aqsa. Didatangkan dari mana? didatangkan dari perbudakannya di Mesir. Generasi kedua, pembebasan Masjid Al-Aqsa didatangkan Allah dari dari Makkah dan Madinah. Namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, pemimpinnya dan khalifahnya yang menerima kunci namanya Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Umar bin Khattab didatangkan Allah dari tempat yang kira-kira dibandingkan jarak Mesir Masjid Al-Aqsa, jarak Madinah dan Makkah Masjid Al-Aqsa lebih jauh atau lebih dekat? B, jauh makin jauh berarti ya Didatangkan dari jauh Kesempatan ketiga, pembebasannya Masjid al-Aqsa Dipimpin oleh siapa? Setelah pasukan salib Salahuddin al-Ayubi Orang mana Salahuddin al-Ayubi ini? Orang Kurdi Asalnya dari mana? Kirkuk, Irak Bagian timur laut Jauh sekali Itu lebih jauh dari jarak Ke Mekah dan Madinah Berarti makin jauh Next generation Selain pasukan salib, ada yang hendak mengancam Masjidil Aqsa. Mereka adalah pasukannya Mongol. Yang ketika itu kemudian sudah sampai di daerah yang hari ini disebut sebagai Irak. Hancur Baghdad, gitu ya. Tigris menjadi merah hitam karena darah dan tinta-tinta buku. Coba bayangkan, gitu ya. Berapa perpustakaan Baghdad dan koleksinya yang kemudian dibuang ke sungai Tigris itu kan kehilangan besar bagi peradaban. Jadi kalau dibunuh itu masih ada yang akan lahir. Kalau dirampas hartanya masih bisa dicari namanya harta, tapi pustaka itu produk ilmu pengetahuan luar biasa. Jadi kita barungah kenapa kemudian peradaban Jawa itu diklaimnya luar biasa itu sejak tahun 1812. Apa yang terjadi pada tahun 1812 itu adalah penyerbuan Raffles ke Keraton Yogyakarta, mengerahkan 40.000 Serdadu dipimpin oleh Kolonel Robert Rollo Gillespie. Menyerbu keratonnya Sultan Hamengkubuwono II, putranya Sultan Hamengkubuwono I, pendiri kesultanan. Yang kemudian pada tahun 1812 itu ternyata yang ada di British Library saja, artinya itu yang diserahkan resmi. Si pribadi-pribadi ya, yang dikoleksi pribadi-pribadi Raffles, pribadi Gillespie, pribadi apa Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India, itu kan banyak sekali itu yang di British Library saja ada 7000 judul buku hasil dari rampasan di Keraton Yogyakarta tahun 1812. Termasuk yang dirampas di situ di tahun 1912 itu ada satu manuskrip yang disebut oleh uh, Bu Annabel Galop, akunnya di Twitter namanya @blmalai, itu namanya Bu Annabel Galop, beliau seorang kurator museum British Library untuk naskah-naskah dari Asia Tenggara. Ya, Bu Annabel Galop mengatakan ini naskah ter tebal yang ada di koleksi British Museum dari Asia Tenggara. Tebalnya kira-kira 3.500 halaman. Dijilid jadi satu. Isinya apa? Serat menak Amir Hamzah. Kisah kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah SAW. Ditulis di situ di pengantarnya oleh penulisnya dipersembahkan kepada Ratu Ageng Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Siapa Ratu Ageng Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I? Yang merawat dan mendidik di Ponegoro sejak kecil di Tegarejo. Jadi kemungkinan besar pangeran di Ponegoro masa kecilnya dihiasi oleh kisah-kisah kepahlawanan dan Serat Mena Amir Hamzah yang mengisahkan kepahlawanan Paman Nabi Wasallam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Itu ada 7000 judul yang banyak yang setebal itu. gitu ya. Yang kemudian masih ada di British Library. Kemarin itu British Library menyerahkan kembali dari 7.000 itu didigitalisasi sejumlah 70 naskah. Digitalisasi itu maksudnya apa? Cuma dikasih file scan-nya ke Keraton Yogyakarta. Itu saja kita sudah senangnya luar biasa. Padahal ada 7.000, ini baru 70. Dan padahal itu naskah asli, ini cuma scanan gitu ya. Pindaian, subhanallah. Jadi kita bisa bayangkan kalau kemudian peradaban Islam menjadi gelap selama beberapa abad gara-gara Baghdad dihancurkan sedemikian pula maka kemudian peradaban Jawa pun gelap selama berapa waktu setelah kemudian buku-buku ini dirampas oleh Raffles gitu ya dulu saya itu ngefans sama Raffles orang ini hebat ya menjadi seorang letnan gubernur jenderal di Jawa kemudian dia punya kepedulian pada budaya Jawa sampai nulis history of Java gitu ya Ke Bengkulu juga sampai nyari bunga bangkai gitu ya Ketemu bunga Rafflesia ya Arnoldi dikasih nama pakai namanya dia. Wah ini orang, saya itu senang dengan orang-orang yang polimat ya. Dia ahli di berbagai bidang. Termasuk Raffles, uh dulu senang. Begitu saya baca bukunya Tim Hanigan judulnya uh, Raffles and the British Invasion of Java. Di situ dipaparkan semua kejahatannya Raffles. Bagaimana dia menjarah keraton Yogyakarta selama tiga hari tiga malam. Dibiarkan seluruh pasukannya untuk mengambil apapun yang ada. Gitu ya memperkosa para putri. Gitu ya, Sultan Hamengkubuwono II itu sudah menyerah pakai ikat kepala putih, duduk di singgah sana, itu ditodong pakai pistol kanan kiri, sampai kancing bajunya beliau ini karena terbuat dari berlian segini-gini. Kancing bajunya Sultan itu dari berlian, prongkol-prongkol gitu bahasa Jawanya itu, diteteli dalam keadaan kepala di, kepala di todong. Kemudian Sultan Hamengkubuwono II ini dibuang ke Pulau Penang, Malaysia. Gitu ya. Itu, oh, kejahatan itu luar biasa gitu ya. Jadi Peter Carey memperkirakan uang dalam emas dan perak saja yang dirampas Raffles dari Keraton Yogyakarta tahun 1812 itu itu 56 miliar pound sterling. Berapa tuh? 56 miliar pound sterling, Mas Bro. Pound sterling. Jadi seperti itu kita bisa bayangkan seperti apa kerugian yang terjadi pada saat itu. Tapi ternyata pahlawan-pahlawan kita tetap bangkit, tetap berjuang, tetap berjihad dan saya selalu mengatakan gitu ya. Ini jauh. Jadi, balik cerita gitu ya. Indonesia ini bukan 350 tahun dijajah. Indonesia ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Bandingkan dengan yang dijajah beneran, benua Amerika, kemana penduduk asin? Habis. Benua Australia, kemana penduduk aslinya? Habis, dikonservasi tinggal 45 ribu orang, aborigin. Itu namanya dijajah beneran itu yang kayak begitu. Nusantara ini, Katanya di 350 tahun kok sekarang masih tersisa 260 juta. Memangnya dulu berapa? Kan berarti daya survive-nya luar biasa gitu. Bandingkan dengan penduduk Asia Amerika yang kemudian tumpas, bandingkan dengan penduduk Asia Australia yang kemudian dalam keadaan seperti itu. gitu ya. Makanya kalau ada orang Australia kok mau ngajari Indonesia cara melakukan kebijakan di Papua serah ini, gitu ya mau saya capik-capik mukanya. Kurang ajar betul. Dia menghancurkan berdua asli sampai habis begitu kok mau ngajarin kita mem mem memperlakukan saudara-saudara kita di Papua. Kita ini, Masya Allah ya, teman-teman kita berdakwah di sana. Jadi, yang lebih jauh yang didatangkan oleh Allah, ya tadi Saifuddin Mudhafar Kutus, yang kemudian menghentikan ekspansi pasukan salib itu di Ain Jalut. Ain Jalut itu cuma 11 km dari Masjid Al-Aqsa. Di situ pertempuran paling menentukan di mana pasukan Mongol dipukul mundur oleh kaum muslimin. Dan sejak saat itu tidak lagi pasukan Mongol bisa mencapai titik yang ada di barat. Ini ya, kita tetap menghitung pasukan di Ain Jalut ini sebagai pasukan yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka kita bisa cek di situ dari mana asalnya. Seferimutafar Qutus dari Rusia Selatan di Stepa lebih jauh lagi daripada Saladin Al yubi Sekarang yang lebih jauh dari itu di mana? Yang lebih dari jauh dari itu kata Dr. Nawat Takruri satu-satunya adalah Nusantara dan Nusantara itu yang paling dekat akrab hatinya dengan dengan negeri Palestina. Teman-teman kalau nyimak video-videonya Bang Oni, masya Allah perayaan 17 Agustus itu lebih meriah di Gaza daripada di Indonesia itu lomba-lombanya gitu ya tari-tariannya sampai teman-teman Gaza itu belajar menarikan tarian beksan Wanoro yang kemudian hits jadi apa namanya viral di uh, flash mob di Malioboro itu nanti cek di YouTube gitu ya 17 Agustus di Gaza itu bagaimana kemudian teman-teman di Gaza itu sampai nari bikin tarinya tarian tarian Jawa saya itu kalau ke ketemu teman-teman dan ulama-ulama Palestina itu yang saya bawa itu sebagai souvenir itu Blankon. Dan mereka senang sekali pakai itu, jadi yang koncer yang ada panjangnya itu adalah dulu adalah pakaian para prajurit yang berjihad. Fisabilillah, gitu. ini bagian dari cara kita untuk kemudian semakin meneguhkan hati bahwa kitalah yang di, ditunggu-tunggu oleh dunia Islam dalam berbagai bidangnya. Gitu ya. Kita pengen sekali menjadi yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tapi kan kita belum memenuhi syarat gitu ya. Kata saya Abu Bakar al memang yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa pasti bukan dari dekat-dekat situ. Tapi dari jauh. Cuma sudah memenuhi syarat atau belum. Kan begitu. Coba lihat negara-negara di sekitar Palestina itu. Berat bagi mereka untuk kemudian menghadapi Israel dari dulu. Saja nggak bisa kok gitu. Apalagi sekarang semakin lemah, semakin lemah yang mereka ada di, di sana. gitu. Saya Muhammad Al-Ghazali bahkan gurunya saya Yusuf Al-Qurdawi memberikan statement yang sangat keras dulu gitu ya. Semua negara yang berdiri di jazirah Arab pasca kekalahan Turki Utsmani pada tahun 1916 dalam perang dunia pertama itu semua negara itu didirikan oleh para penjajah untuk menjamin eksistensi Israel. Sampai omong begitu beliau. Dan kata beliau tidak akan mungkin Israel itu lenyap dari Timur Tengah sebelum pemerintahan-pemerintahan dolim, di sekitarnya itu jatuh terlebih dahulu gitu Ini pernyataannya beliau ini Diungkapkan tahun 70-an, 80-an, itu bikin geger itu Omongannya beliau ini gitu. oh, Kayaknya kok gak mem, mem, Menghargai betul sama pemerintahan di sekitar Sekitar sana, tapi Hakikatnya memang akhirnya Kemudian kita berharapnya kepada Allah Dan mempersiapkan diri itu menjadi keniscayaan bagi kita semuanya Teman-teman, kalau bukan kita Mungkin anak-anak kita, kita siapkan mereka Untuk punya visi Visi dakwahnya itu visi dakwah global. Saya ngomong sama anak-anak saya, nak, dakwah itu kewajiban kita. Tapi Indonesia jatahnya apa? Kamu sudah harus berpikir keluar. Di Amerika, gitu ya, itu ada begitu banyak masjid rindu imam-imam dari Indonesia. Saya dua tahun yang lalu, safari dakwah di Amerika Serikat, 11 kota, 21 hari. Hampir di setiap kota itu ada request, Ustadz, kalau ada yang hafal Quran, minimal 15 juz. Faham, fikih, dan ngerti fikih, eh, uh, apa namanya fikih, eh, uh, di negara-negara Barat. Tahu fikih minoritas ketika muslimin minoritas di negara-negara Barat, gitu ya, bisa berbahasa Inggris dengan fluent, gitu ya, nggak terlalu fasih, nggak apa-apa. Yang penting fluent, pakai logat Jawa ataupun Sunda, nggak apa-apa. Yang penting Inggris, gitu tolong segera kirim di sini karena kita butuh imam yang seperti itu ditempatkan di sini kalau perlu dia pakai visa belajar kita carikan belajar S2-nya di sini kita tanggung kafalahnya kita tanggung gajinya gitu ya sampai seperti itu karena memang teman-teman menghadapi masalah yang luar biasa di berbagai kota itu di komunitas muslim antar negara misalnya kalau yang imami orang Saudi orang Suriah dan orang Mesir nggak mau jadi makmum kalau yang imami orang Mesir orang Saudi nggak mau jadi makmum kalau yang imam orang India, Pakistan dan Bangladesh nggak mau jadi makmum. Kalau yang imam orang Bangladesh lebih lebih lagi India dan Pakistan nggak mau jadi makmum. Tapi kalau yang imam orang Indonesia, apalagi yang bacaannya bagus gitu ya, suaranya merdu, akhlaknya baik, lembut, masya Allah favorit. Di pantai barat Amerika di Seattle ada Imam Awud Joban, Muhammad Awud Joban, asli dari Jawa Barat, gitu ya, bahasa Inggrisnya logat Sunda, tapi kalau beliau bikin kelas yang hadir dari berbagai bangsa. Orang India datang, orang Pakistan datang, orang Saudi datang, orang Mesir datang, orang Suriah datang. Semuanya datang. Orang yang asli Amerika bule-bule datang. Ya asli sih, pendatang. Orang pendatang Amerika yang bule-bule datang. Terus, saya pernah tanya ke salah satu, kenapa lebih memilih hadir di majelis Imam Juban? Imam Juban is the best. Indonesia is the best dia bisa memahami berbagai persoalan kami, mau mendengarkan, tidak langsung ngejat, kalau memberi fatwa, beliau memberikan fatwa yang yang kemudian sangat tepat untuk kami amalkan, kami laksanakan. Executable banget. gitu. Itu jawabannya. Di Pantai Timur, di Jamaica Muslim Center, di New York ada Muhammad Samsi Ali, orang Kajang, Sulawesi Selatan. Gitu kan? Jadi imam di Jamaica Muslim Center, itu mesinnya orang-orang India, Pakistan, Bangladesh. Jangan dikira itu mesinnya orang Indonesia, enggak. Masjidnya orang Indonesia namanya al Gitu ya? itu imamnya ada lagi beda lagi gitu ya dan di Jamaica Muslim Center Imam Samsi itu relasinya ya dengan wali kota dengan anggota senat dengan anggota DPR dan sebagainya sangat kuat gitu ya bikin forum bikin kelas Islam for all setiap akhir pekan hampir setiap pekan ada yang bersyahadat dibimbing beliau karena berdiskusi dengan beliau kita perlu banyak yang kayak begini di Washington ada Imam Fahmi Zubir yang kemudian juga memimpin Imam Center di masjidnya Muslimin Indonesia di Washington namanya Imam Center dan lain sebagainya di Australia juga begitu di Eropa juga begitu teman-teman India Pakistan Bangladesh itu pintar bikin masjid mereka berani prihatin untuk nabung supaya bisa bikin masjid karena guyonanya dulu kalau orang Indonesia ketemu orang Indonesia pertanyaannya masjidnya di mana ya bro itu yang soalnya tapi kalau orang India Pakistan Bangladesh ketemu di antara mereka pertanyaannya adalah kita mau bangun masjid di mana ini beda mentalnya. Tapi masya Allah orang Indonesia selalu welcome. Di Inggris itu ada seorang Muslim Indonesia di Inggris itu tinggalnya di Nottingham. Antum tahu Nottingham? Kotanya Robin Hood ya. Sheriff of the Nottingham kan musuhnya Robin Hood. Dan Nottingham itu tempat titik pemberangkatan pasukan salib ketiga. Dipimpin oleh Richard the Lionheart. Gitu ya. Di Nottingham itu, beliau tinggal di situ. Apa pekerjaan beliau? Pakar komposisi landasan pacu, runway bandara. Kerjaannya cuma teliti komposisi runway bandara. Jadi kalau sedang mau bekerja itu kan dia konsultan untuk Hamad di Qatar, Dubai, di Emirat, Ceklapkok di Hong Kong, kemudian Narita dan Kansai International Airport di Jepang. Ini beliau konsultan untuk bandara-bandara terbaik di dunia. Kalau mau bekerja itu ada jet pribadi, jemput ke Nottingham, di ke metro, kemudian naik first class, penerbangan kota tujuan, di situ cuma ngelus-elus runway, ngecek-ngecek gitu ya, kemudian ngitung-ngitung sedikit, kemudian ngasih rekomendasi, pulang lagi. Kerjanya begitu. Kok ya ada orang kerjanya begitu? Dan bayarannya besar. Itu karena respectful, dia di komunitas muslim antar negara, itu sering diminta ngomong di depan teman-teman India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya, untuk memotivasi anak-anak muda gitu supaya mereka kemudian tetap pegang teguh kepada Islam. Jadi karena teman-teman IPB itu dia paksa melalui sudah generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat banyak yang distort kan, banyak yang kemudian sudah tidak lagi practicing Islam dan lain sebagainya. Bahkan penjara penjara remaja London itu isinya lebih banyak teman-teman dia Pakistan Bangladesh daripada yang bule gitu. itu ironi gitu dan Masya Allah ini yang kemudian menjadi objek dakwah beliau di di sana ini kita ini ditunggu betul ternyata di mana-mana gitu ya kita dicari di Taiwan masjid Raya Seoul itu imam favoritnya orang Indonesia namanya Ustaz Bayhaki lulusan Tebuireng ya e, masya Allah opa-opa itu seneng kalau salahnya diimami oleh oleh imam dari Indonesia itu di Jepang juga begitu gitu ya siswa ke masjid itu ya bangunnya bareng-bareng berbagai komunitas tapi yang di manajemen masjidnya orang Indonesia dan banyak lagi yang kemudian menunjukkan gejala-gejala yang sama di mana banyak yang menantikan kita dan nah, kita ini kan harus segera ambil peran karena kemudian di dunia internasional dakwah Islam ini memang memerlukan sentuhan-sentuhan ala Indonesia gitu ya sentuhan-sentuhan pendekatan-pendekatan approach-approach dakwah yang kemudian asik gitu ya dan ini yang teman-teman Indonesia jauh lebih kumpul di sini jadi saya pergi ke Newcastle upon Tyne, ini sebuah kota di Inggris. Newcastle terkenalnya begitu ya. Dulu ada kesebelasan NU, Newcastle United. Itu di Newcastle itu ada masjid, imamnya orang India, namanya Imam Abdul Wadud dari India. Loh, saya lihat list kegiatannya kok asik-asik. Di kegiatan remaja masjidnya di masjid Newcastle itu, kalau akhir pekan, itu ya. Uh, remaja masjid pakai pakaian superhero kunjungan ke bangsal anak di rumah sakit menghibur anak-anak yang lagi sakit. Kalau mbak-mbak pergi ke panti jompo dengerin curhatnya simbah-simbah bule itu. Kalau apa namanya ada pengenalan makanan halal ke sekolah-sekolah dan TK-TK. Kemudian mereka juga punya kegiatan kerja bakti setiap Sabtu pagi. Kenapa? Karena Jumat malam adalah hari mabuk nasional di Inggris sampai petugas kebersihan pun mabuk. Jadi Sabtu pagi itu hari paling berantakan di seluruh Inggris karena semua petugas itu mabuk. Maka kemudian mereka setiap Sabtu pagi kerja bakti di sudut-sudut kota. Donor darah, donor darah dari Muslimin itu paling disukai karena darahnya bersih, tidak pakai narkoba, tidak nyuntik, tidak apa namanya, tidak tato, gitu ya, tidak HIV, jelas gitu ya. Itu jadi darah uh, biru di kalangan donor Inggris itu darah Muslim, gitu ya, sampai dapat penghargaan dari lembaga Palang Merah uh, Inggris, gitu. Kemudian oh, kegiatannya di masjid itu disediakan berbagai macam alat olahraga, disediakan uh, sanggar untuk remaja, gitu ya. Ada tempat-tempat untuk belajar dan berbagai macam hal, gitu ya. Kegiatan bela diri, us. Pokoknya ini masjid itu keren banget ini program-program dakwah saya tanya ke Abdul Latif, kok keren kenapa? Lo kan yang ngurusi bagian dakwah kreatifnya orang Indonesia. Siapa namanya? apa namanya Pak Abram Perdana. Lah kakak kelas saya. Terus saya kan konfirmasi, Pak Abram kok keren banget kegiatannya di Masjid Newcastle gini-gini. lo kan saya terinspirasi Joko Karyang. Mantap gitu. Masya Allah gitu. Jadi apa namanya? Ternyata apa yang kita rintis kecil-kecil itu, gitu ya ada impact yang kemudian terasa di berbagai sudut sudut dunia. Nah kita perlu untuk kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini sebagai bayaran. Nah untuk itu kita perlu mengenalkan Indonesia ke dunia. Hanya gimana mengenalkan Indonesia ke dunia? Teman-teman apa namanya India, Pakistan, Bangladesh sudah dikenal di mana-mana di seluruh dunia. Mereka Muslim dengan bahasa Inggris yang khas, gitu kan? Hey brother, I want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25, and this is very important. You must pay attention in this. Gitu, gitu kan? Mereka sudah sangat dikenal. Orang Indonesia. Enggak, kita perlu jenglis, Javanese English ini ke seluruh dunia gitu ya. Semua orang kenal. Oh, itu. Orang Cina dikenal di mana-mana karena mereka juga pakai bahasa Inggris yang sangat Chinese gitu ya. Oh my sister, your bag is very nice. But the price makin kaya. Ah. Cut the price. gitu kan. Coba penduduk pantai barat Amerika ini 30 tahun yang akan datang akan banyak begininya. 30 tahun yang akan datang orang Inggris itu yang bicara British English akan makin dikit. Yang British English itu kayak kayak Benedict Cumberbatch gitu ya. Ngomongnya apa? How, he put, how thinking, what water gitu. Kan gitu ya, logatnya British English yang 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 kuat sekali kayak begitu. Ini akan tergusur oleh I want to tell you something tadi. Gitu. Orang Jerman 30 tahun yang akan datang mungkin lebih banyak yang kayak Mesut Ozil daripada yang kayak Angela Merkel. Orang Prancis 30 tahun yang akan datang mungkin akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema, bukan yang seperti Emmanuel Macron. Ini kan? Di mana orang Indonesia? Gitu ya. Di mana kita berperan? Sementara banyak sekali kami di Swiss, di Lausanne 3 tahun yang lalu saya juga ngisi daurah untuk teman-teman di Eropa sama teman-teman Swiss, teman-teman Jerman, -teman stat yang bisa bahasa Jerman, yang bisa bahasa Perancis kirim sinilah jadi imam di sini seneng mereka di sini gitu, insya Allah waktunya habis intinya pangeran Diponegoro ini, sang pangeran dan Janisari terakhir ini buku ini disusun untuk satu membangkitkan kesadaran kita untuk menjadi generasi berikutnya yang memegang kunci-kunci dan kebangkitan peradaban Islam harus diyakinkan begitu dua untuk menyambungkan kita dengan Turki, menyambung dengan mantan supaya kita bisa belajar banyak. Makanya ada janisari terakhir di situ, karena memang Pangeran Diponegoro itu fakta historisnya beliau sangat Ottoman oriented, sangat berorientasi kepada Turki Utsmani. Pakai nama Abdul Hamid II, ada Abdul Hamid I adalah Sultan Turki Utsmani yang memerintah ketika beliau dilahirkan. Pasukannya dengan hierarkis janisari, jadi pangkat tertingginya namanya Ali Basyah. Pangkat di bawahnya namanya basah. Di bawahnya ada anga tulah. gitu ya, kemudian seh. Itu semuanya adalah pangkat-pangkat di dalam kesatuan. Jenisari yang dijawakan. Pasha jadi basah. Ali pasha jadi ali basah. Gitu ya, gak ada ali kering soalnya. Kemudian anga itu dari kata daulah, Gitu ya, tulah itu dari kata sa'adullah. Gitu ya, yang menjadi pangkat-pangkat dalam kesatuan militer Turki. Kesatuannya namanya, Pangeran di itu punya pasukan namanya Turkiyo. Berarti artinya pasukan? Pasukan Turki. Ada pasukan namanya Arkyo. Itu artinya pasukan? Ada Arabnya di situ. Kemudian ada pasukan namanya Bulkyo. Itu dari kata Boluk. Boluk itu kesatuan kavaleri ringan. Bulkyo. Boluk jadi Bulkyo. Kemudian ada pasukan namanya ya, Borjomuah. Basun Bose, itu semuanya dari ambil dari bahasa Turki. Dan Masya Allah beliau menggunakan sebuah stempel bertuliskan identitas beliau berbentuk segi delapan. Yang diambil juga dari uh, segi yang banyak dipakai di Turki Utsmani segi delapan gitu ya. Itu namanya Engkang Sinuhun Kanjeng Sultan Abdul Hamid Haru Coko Kabirul Mukminin gitu ya. Khalifatu Rasulillah, eh bukan Khalifatu Rasulillah, ya Khalifatu Rasulillah gitu ya. Senopati Sabilillah Engkang Jumeneng Saat Tanah Jawi. Nama yang sangat kental dengan pemahaman keagamaan. Dulu orang pakai raja, raja itu pakai gelar Khalifatullah. Secara syari, Khalifatullah itu tidak pas. gitu ya, Karena Khalifatullah itu dalam hadis disebutkan adalah Adam dan Daud alaihi Wasallam Sementara Khalifatul Rasulillah itu disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu dipanggil awalnya Khalifatu khalifati Rasulullah. Wahai penggantinya pengganti Rasulullah. Nah kan kepanjangan. Sehingga kemudian Umar mengatakan panggil saja Amirul Mukminin, gitu ya. Panggil saja komandannya orang-orang beriman. Itu aja. Ya. Daripada ya khalifata khalifati Rasulullah. Panjang. Nanti Utsman jadi ya khalifata khalifati khalifati Rasulullah. Kepanjangan panggilnya enggak selesai-selesai gitu. Nih, tujuan kedua membangkitkan apa namanya? hubungan yang sangat kuat ini supaya kita belajar banyak ke sana. Orang-orang Turki itu di mana-mana terutama di negara-negara sub Jerman itu kuat sekali gitu ya. Di Jerman mereka punya bisnis-bisnis, masjid-masjid, macam-macam. Kita belajar dari itu. Kemudian mereka punya percaya diri tinggi. Orang Turki itu kan gini. Ya mental 400 tahun memimpin dunia gitu ya. Itu gini. Orang Indonesia itu monggo gini. Nah, kita perlu menularkan keramahan, tapi kita perlu mengambil kegagahan itu, gitu kan? itu kalau akhwat-akhwat punya peluang nikah sama ikhwan Turki alhamdulillah bismillah ya ikhwan juga begitu nikah sama akhwat Turki yang keturunan Afrika Selatan ya apa-apa gitu kan jangan rasis loh ya mereka mulia insyaallah subhanahu wa nah itu membangun yang ketiga ya buku ini kita pengen ngangkat doanya antum kalau kita nanti bisa hitskan di Indonesia banyak yang baca kita mudah-mudahan bisa angkat jadi teman-teman di Turki itu sudah siap gitu ya ada teman yang kemudian punya akses ke penerbitan di Turki mereka mengatakan kita siap ini terjemahkan satu terjemahkan bahasa Turki supaya bisa di, dibaca oleh orang-orang Turki tapi saya bilang sabar dulu nunggu di Indonesia banyak dibaca dulu kalau di Indonesia banyak dibaca kita punya bergen yang lebih kuat ke teman-teman di Turki untuk diterjemahkan gitu ya saya juga sudah mencari channel untuk bisa diterbitkan bahasa Inggris, mudah-mudahan nanti bisa terbaca. Ini menjadi misi kita mengenalkan Indonesia. Kenapa yang dipilih di Ponegoro? Tentu saja karena alasan-alasan yang ya tadi ya, salah satunya adalah kekuatan narasi di Ponegoro ini yang paling kuat, di, bukan dengan mengecilkan pahlawan-pahlawan yang lain, enggak. Cuman menurut sejarawan kan di Ponegoro ini penendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Logikanya gimana? Tanpa mengecilkan peran pahlawan yang lain. Begini, di Ponegoro 1825-1830 mengobarkan perang. Perangnya di Ponegoro ini membangkrutkan Belanda. Bukan cuma Hindia Belanda. Belanda yang waktu itu habis 20-25 juta gulden. Padahal Anda tahu pendapatan Belanda dari negara-negara jajahannya itu per tahun hanya 1-2 juta gulden. 5 tahun berperang ngabisin 20 juta gulden. Gimana gak bangkrut? Gitu kan? Kemudian Belanda ini karena bangkrutnya jadi ada satu negara di Eropa yang merdeka gara-gara di Penegoro Punya hutang budi pada di Negara itu namanya Belgia. Karena gara-gara itu Stadtholder Willem Frederick yang kemudian naik tahta menjadi Raja Belanda. Willem I itu tidak bisa mempertahankan Belgia karena negara kasihnya kosong dipakai untuk perang di Penegoro Sehingga Belgia pun merdeka. Gitu ya. Nah kebangkrutan ini kemudian diikuti oleh pengiriman gubernur jenderal yang sangat cerdas, jenius, namanya Johannes van den Bosch. Van den Bosch kemudian menginisiasi satu sistem penjajahan baru yang belum dikenal di dunia. Sistem penjajahan baru ini namanya kultur style tanah paksa. Jadi dulu kan Belanda itu ketika memerintah jajahan ya apa yang ada diambil gitu ya. Kamu punya kambing, tak ambil. Kamu punya sawah, tak ambil. Kamu punya ini, tak ambil. Gitu. Ya, apa yang diperlukan diambil. Van den Bos memetakan seluruh lahan di Jawa dan Sumatera. Kemudian dikasih tanda ini cocoknya tebu, ini cocoknya nila, ini cocoknya cengkeh, ini cocoknya teh, ini cocoknya kopi, ini cocoknya vanili, ini cocoknya macam-macam. Akhirnya kemudian setelah pemetaan semuanya dipaksa untuk menanam sesuai sesuai arahan, kemudian komoditas ini diekspor ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda jadi makmur dalam jangka waktu 40 tahun pertama tanam besar. 1830 sampai 1870, Belanda mendapatkan keuntungan dari tanam paksa itu 850 juta gulden. 850 juta gulden. Karena Eropa makmur, Belanda makmur, maka tumbuhlah oposisi. Oposisi mulai mempertanyakan bagaimana keadaan rakyat jajahan yang menanam tanaman yang kita nikmati ini. Kata pemerintah, wong kita saja sebagai distributor kaya kok, apalagi produsennya. Logikanya gitu. Nah, kaum oposisi nggak percaya. Mereka mengirim wartawan-wartawan, peneliti-peneliti, penyelidik untuk menyelidiki keadaan. Ternyata kacau. Jawa, Sumatera dalam kemiskinan yang sangat parah. Akhirnya dilaporkan, maka kemudian melahirkan satu politik baru namanya politik etis. Politik etis itu karena rakyat Jawa, rakyat Sumatera sudah dan rakyat-rakyat yang lain sudah memberikan kontribusi ekonomi Belanda yang sangat besar, maka mereka harus dibangunkan sekolah, dibangunkan rumah sakit. Akhirnya berdiri rumah sakit, sekolah. Tapi khusus untuk bangsawan, priayi-priayi Minimal, alhamdulillah, itu membangun kesadaran nasional. Pria-pria ini merasa betapa mereka hina di sekolah-sekolah itu karena dibedakan pelakunya dengan orang Belanda. Akhirnya, kemudian bangkitlah kesadaran nasional dari situ menjadi kebangkitan nasional, dari situ menjadi pergerakan kemerdekaan, dari pergerakan kemerdekaan menjadi proklamasi. Jadi, gara-garanya di Ponegoro dan Van den Bosch itu intinya yang... Kemudian menjadi kenapa milih tokoh ini? Tokoh lain Insya Allah akan diangkat kemudian kita kenalkan ke seluruh dunia pahlawan-pahlawan besar kita jangan hanya jadi pahlawan nasional tapi harus jadi pahlawan internasional gitu ya itu yang perlu kita kita perkenalkan seluruh dunia dan ini akan menjadi satu apa namanya mudah-mudahan penyemangat bagi adik-adik kita anak-anak kita untuk nanti juga tampil di pentas internasional. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.